cagar budaya yang dimiliki kota tegal iya ya, merupakan cagar budaya yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pusat e, pada tahun 2019 tadi apa bu untuk me mengairi warga warga kota tegal? iya arti air, air minum hmm. untuk e, dipergunakan untuk e, masyarakat kota tegal yang membutuhkan air kita kan butuh air yang bersih mas sehingga di sana itu Uh, pada uh, mengambil air melalui water ledeng itu ada. kalau saat ini digunakan untuk sementara ya itu hanya apa ya ya kalau airnya sih masih ada cuman uh, yang di bawah itu sekarang untuk sementara karena pdam kantornya pindah sehingga yang di bawah itu untuk anu administrasi Uh, jadi itu salah satu bangunan ya di antara beberapa bangunan water tower yang ada di wilayah uh, Tegal kemudian Brebes ya. Nah yang menarik itu dan memiliki keunikan yang secara arsitektural dan cukup besar adalah water tower yang di Kota Tegal. Yes. Nah uh, di Brebes ada dua ya, ada dua. Yes yaitu di kota brebes kemudian yang kedua di jati barang yes. kemudian di sulawesi juga ada nah dari bangunan itu terutama yang water tower itu yang diresmikan kalau kita lihat di prasasti itu kan ada kata Ano 1931 apa itu ada itu adalah peresmiannya Nah sebetulnya ini menjadi hal yang terlupakan ya karena water Torn itu merupakan bukti sejarah pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur kota Nah kita melihat selain industrialisasi kemudian juga ada lembaga perbankan Hal yang menarik adalah pembangunan instalasi air bersih yang untuk melayani, Para penghuni masyarakat kota tegal waktu itu dan juga masyarakat yang ada uh, apa yang disebut dengan perkampungan orang-orang uh, Eropa dan Indo. Nah, yeah. jadi water Toron itu memang uh, keunikannya selain arsitektural itu ada teknik hidrol, hidrolik yang uh, bisa menyimpan air dan itu merupakan salah satu kepandaian dari orang-orang Belanda. Mm -hmm. yeah. Nah, kemudian selain sebagai penanda instalasi air ini kita juga mungkin menjadi belajar dari sana bagaimana saat itu tahun awal abad 20 pemerintah kolonial Belanda itu sudah melakukan upaya untuk proses penyediaan air bersih bagi warganya walaupun waktu itu hanya terbatas dan sangat diskriminatif lah artinya bagi untuk prioritas orang-orang Eropa kemudian orang-orang Belanda sendiri dan juga orang-orang Indo Eropa. Nah ini tapi kita melihat betul bahwa penataan air di situ juga luar biasa. Pipanya sampai sekarang masih digunakan untuk kepentingan penyaluran air bersih. Dan itu pipanya dari baja loh, bukan dari apa, apa seperti yang kita lihat sekarang ini pakai apa? Tapi itu dari baja betul. Dan itu memang luar biasa. Jadi ini salah satu kita belajar banyak dari sana. Jangan lupa follow like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.